Hai, assalamualaikum. Jadi kali ini aku akan membuat tutorial make up pengantin adat Padang. Yang pertama-tama jangan lupa kita bersihkan dulu make up klien, kemudian beri pelembab dan primer. Lalu aplikasikan foundation secara merata ke seluruh wajah menggunakan beauty blender. Langkah selanjutnya memberi kontur dalam untuk rahang dan hidung dan juga jidat. Kemudian set dengan bedak tabur secara merata. Kemudian langkah yang cukup sulit yaitu membentuk alis. Untuk eyeshadow aku menggunakan warna yang sama kayak kebayanya yaitu maroon. Lopak mata bagian tengah, aku kasih eyeshadow glitter. Dan tidak lupa untuk di bawah mata dikasih eyeshadow juga. Kemudian aku kasih glitter di bawah mata dan eyeliner dalam yang bagian atas warna hitam, bagian bawah warna putih. Kemudian membentuk eyeliner. Kemudian memasang bulu mata atas dan juga bulu mata bawah. Kemudian membentuk shading dan kontur rahang dan hidung. Kemudian set menggunakan bedak padat. Tidak lupa memberikan blush on agar pipi merah merona. Kemudian beri highlight agar terlihat glowy. Step terakhir yaitu memberi lipstick merah.
Kemudian rambut dicepol dan diberi daun pandan yang udah dibentuk seperti subah. Ini fungsinya untuk menopang suntiang. Kemudian rapikan rambut-rambut halus menggunakan hairspray. Memasang kamisol, jari, dan juga kebaya. Kemudian memasang aksesoris yaitu suntiang, mahkota melati, dan jurai. Video tutorial pengantin Padang. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.